gitu. Kakak kan mesen order Gojek. Enggak, aku enggak suka cara pelayanannya. Pelayanan kayak gimana? Itu Gojek juga yang kakak pesan. Dua orang ini loh. Ini udah dua orang. Kalian panggil lagi. Kok kamu jangan kayak gitu? Suka hatiku lah. Enggak, masalahnya ayo, ini. Sini, loh. Mau warga sini kok enggak panggil wargamu sana? Masalahnya, Kak. Apa kau? Masalahnya ini kakak udah ngorder. Ibu kos mana baksonya, Pak? Sini. Loh, yang punya saya ini yang kakak order nih bagaimana enggak, ceritanya? Enggak ada. Balikin aja sana. Ini kan yang merugi saya. Saya udah belanja. Bang, sini, barang yang dipesan udah enggak bisa dikembalikan. Kakak juga udah enggak bisa kan. Harusnya tadi kalau kakak misalkan sumpah enggak mau. Kau berarti penipu kau. Iya. Penipu gimana? Hah? Dia orang sini loh. Dia orang sini. Bukan kayak gitu. Tadi aku kira Bapak ini kayak gimana? Kakak kan order. Kakak jangan ber. Kakak kan order nih. Abis kita pejet lah. Ya? Nipu kau, Bu. Berarti memang berarti kakak yang menipuin saya berarti gitu ya. Kakak enggak mau bayar orderan gitu kan? Berapa, Pak? Enggak, aku mutut pintu. Males, biarin aja. Mau lapor kantor polisi juga aku enggak bayar. Enggak, bukan lapor kantor polisi. Masalahnya kakak ini ngorder, enggak kakak cancel sebelum dibelanjakan. Ini kamu sudah saya belanjakan, kakak minta cancel. Enggak. Jadi yang bayar saya ini siapa? Saya Gojek susah loh. Kau bilang saya penipu. Iya. Kau anak cincin kau. Penipu saya. Kau panggil warga sini. Kau yang manggil, kau bilang kau warga sini. Enggak, kau panggil aja sini. Siapa saya? Muka pasaran. Saya ini orderannya ini gimana sekarang? Bilang sama Google-nya kenapa enggak bisa di cancel? Iya. Kok Google? Kok Google yang salah? Bentar dulu, Kak. Bentar dulu. Ini belum di cancel. Ini kaki kau. Ya, ini belum pun polisi ya. Iya, ini belum dibayar. Awas. Bilang. Kamu kok kayak gitu sih? Ibu kosnya siapa? Ibu kos langsung ke mana aja lah. Oke ya, ibu kos ya. Kak. Lo kira bermain sama saya ya?